Itu sebenarnya akrabnya sama Ashraf karena kalau jemput anak waktu itu barengan. Jadi biasanya kan jemput anak ketemunya kan ibu gitu kan. Tapi ini enggak, jemput anak ketemunya bapaknya malahan. Jadi dari situ kemudian saya malah sangat respect dengan Ashraf gitu. Karena seorang di samping seorang aktor, pemain, tapi juga seorang yang apa ya, seorang ayah yang baik gitu loh. Nah, terus pengen banget sih beberapa kali main di film aku, tapi selalu nggak pernah pas, nggak pernah ketemu. Nah, terakhir di film Gatot Kaca aku kepikiran dia ya gitu kan. Nah, dia coba minta tolong si casting directornya dari Bidi, dari casting director dapur, ke menelpon dia gitu kan. Akhirnya di casting, terus saya bilang ini gue mau dia yang main gitu. Akhirnya ketemu, terus kita janjian dan dia seneng banget. Aku nggak nyangka kalau sampai dia tuh seneng, excited untuk main di film Gatot Kaca gitu kan. Ya. Malam ya, jam 2 malam itu tuh saya masih belum tidur karena saya menyelesaikan skenario, yang mana skenario ini nanti akan dikirim ke Ashraf untuk dibaca. Tapi jam 5 pagi ya dibangunin sama Saskia, saya kaget dibilang Ashraf sudah nggak ada. Itu suatu hal yang wah mengejutkan dan bingung. Baru kali ini saya merasa bahwa saya tiba-tiba mendadak kehilangan. Saya masuk kamar mandi mau sholat subuh, ambil air wudhu, malah nangis sendiri ya, gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya terus kemudian kebetulan pada saat itu juga subuh, aku sholat sekaligus kemudian sholat gaib gitu kan. Tapi kemudian saya sholat itu aku ulangi lagi pas siang jam 12 barengan di tempat Ashraf itu sih. Jadi nggak nyangka aja. Terus pas ketemu sama BCL cerita bahwa Ashraf sangat excited, terus dia selalu ngomongin kamu gitu kan. Dia selalu nanya kapan mau ketemuan sama Hanung, saya harus ketemu sama Hanung, gitu gitulah pokoknya. Tapi, sedih aja dengan dia. Ya lebih dekat Ashraf daripada BCL ya. Iya, kalau BCL kan dekatnya sama Saskia gitu kan. Saya lebih dekat ke Ashraf karena apa ya, mungkin orangnya baik, itu aja, orangnya baik, nggak neko-neko, dan aku ngerasa bahwa dia kalau di lapangan pun akan sangat kooperatif gitu loh. Nggak terlalu banyak rewel ini itu segala macam itu. Kalau di itu gampang ya diarahin apa? Pernah nggak? Belum pernah. Tapi apa ya? Ketemu sama Ashraf pada saat itu aja, Habibie Ainun waktu itu kan. Dia karena mengambil BCL main itu aja. Cuma nggak pernah kerja sama langsung, itu belum pernah. Baru mau kerja sama langsung dia udah keburu dipanggil, udah pulang.